Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan bermain game Roblox roda menggambar obi ya. Ini mirip banget dengan game Android yang pernah kita main dulu itu tentang gambar-gambar juga teman-teman. Jadi ya, kurang lebih lah ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke? Kalau gitu, mari kita langsung saja ke permainan teman-teman ya. Let's go. Oke, jadi di sini depan kita sudah ada tempat untuk menggambar teman-teman. Dan sepertinya di sini kita bisa pilih-pilih warna ya. Oke, warna merah cakep sih ya. Apa nih? Wah, warna custom harus beli. Buset, 100 Robux. Ya udah kita pakai warna yang ada aja ya. Oke, kalau gitu mari kita pakai bulat aja dulu ya. Nah, gimana nih? Oh, done. Terus? Oh, itu mobilnya. Oh. Oke. Lucu juga teman-teman ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan roda yang kita buat. Ini gimana? Oh, kita ngendarain mobilnya juga teman-teman. Dan di depan kita ini ada level 1 dan level 2-nya ya. Nah, ini level 2-nya gampang banget. Nah, ini ke level 3-nya nih. Oh, masih bisa dengan ban bulat ala kadarnya ini ya. Tapi agak nyendat-nyendat. Oh, ini yang ketiga nih. Oke, ini agak bergelombang. Kalau gitu sepertinya masih bisa sih ini. Nah, oke. Gampang main ini rintangannya. Pakai roda biasa aja bisa lewat ya. Oke, Bang. Ya. Ya, nyangkut kan gampang-gampang aja kau. Kekecilan teman-teman. Oke, reset car. Oh, untung aja resetnya ke checkpoint teman-teman ya. Ini apaan? Oh, bisa nose. Gokil. Ya. Ya, nyangkut juga dong teman-teman. Ini apa? Oh, bisa lompat. Oh, ini apaan? Oh, ini untuk gambar lagi ya. Oke, berarti ini Pupanda perlu gambar ulang teman-teman. Kalau gitu, coba kita gambar agak lebar ya kali ini ya. Nah, apa ini? Kamu ingin membeli dua kali warna? Hah? Oh, warnanya habis. Bisa habis dong 0/40. Kalau gitu coba kayak gini. Nah, oh jadi ada yang kosong dong. Coba kita coba deh ya. Masih bisa lewat sih. Oke, kita tambah dengan roket kita. Waduh, nabrak dong. Sampai balik arah coba ya. Ini apaan ini? Oke. Oke, oh kita bisa beli roda juga di sini ya. Triple well juga bisa teman-teman, pakai 3 roda. Oke, sebentar. Kalau gitu kita coba pakai ini bisa gak nih? Set, oh masih bisa teman-teman. Ya nyangkut dong, oh pakai ini. Ui, nah. Kok ke belakang coba ya. Oke. Kalau gitu kita beli aja kali warna teman-teman. Sebentar, gimana tadi kita munculin ya. Nah oke, aku pernah beli dia ya. Siapa tau bisa lebih banyak. Nah, oke, nice. Apa yang terjadi? Oh, jadi 80. Oke. Kalau gitu, Pupanda bakal buat roda bergerigi supaya gampang naik itu, teman-teman. Kita lihat apa yang bakal terjadi dengan rodanya. Oke. Jadi roda absurd. Tapi yang jelas, ini rodanya bisa naik nih ya. Nah, oke, nggak perlu kita beli roda besar. Tuh. Gokil, walaupun rodanya aneh tapi bisa melewati rintangan aneh-aneh ini juga ya. Oke, let's go. Ngeng, bro, jangan jatuh bro ya. Nah, let's go bro. Nos. Malah jatuh ke jurang dong ya. Aduh. Oke, akhir Pupanda nih. Pupanda kira kita balik ke level 1 ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi roda. Coba kita pakai roda persegi, bisa gak ya? Nah, oke, level 7 nih. Apakah dengan roda persegi kita bisa melewati ini? Oke, ini mah gampang ya. Lucu juga nih kalau persegi nih. Oke, di level 8. Nah, bisa naik juga cuy roda persegi kita cuy. Oke, level 9 ada berapa level ya? Nice, dilewati dengan gampang. Level 10 walaupun agak goyang-goyang ya Pupanda ya, nggak apa-apa ya. Kita lewati semua ini nih, gara-gara sambil ngomongan, sambil nggak ngeliat ke depan berkendaranya, bahaya teman-teman. Makanya berkendara harus lihat, nengok ke depan ya. Aduh. Oke. Nah, tanjakan tinggi pun kita lewati pakai roda kotak-kotak ini ya. Oke, kita pakai nos. Gokil. Oke. Sebentar. Kita ganti lagi roda lainnya nih. Kita pakai bentuk apa? Coba bentuk segitiga. Nah. Oke. Nah,
Ini dia roda segitiga. Oke, bisa. Oh, oke, bisa juga dong cuy ya. Nah, mantap juga nih. Oke, ini kenapa nih? Ada tanjakan sedikit. Lah, kenapa? Jelek banget jalannya tadi. Merek banget. Wah, nggak stabil teman-teman rupanya ini ya. Nah, tapi untuk naik-naik gini bisa deh nih. Tuing, nice. Apaan sih itu trampolinnya nggak ngebantu banget ya? Aduh, kalau gitu kita pakai... Kayaknya panda ada satu roda OP dulu ya deh. Gini kan asalkan rodanya kah? Nah, jadi dia bisa manjat teman-teman rodanya. Oke, coba gini ya. Nah, kan OP teman-teman roda ini bisa mendaki-mendaki gitu ya. Oke, kita nos. Gokil, langsung lewat 2 level ya. Oke, gejap. Kalau roda 3 lebih mudah kah? Atau kita coba dulu deh. Nah, kita coba roda 3 dulu. Pakai roda oval. Nah, oval. Persegi panjang. Bulat. Memanjang. Itulah dia ya. Oke, gokil. Macam tank loh. Nah. Oke, kita nos. Apa nih? Kenapa nggak bisa? Lah, kenapa jatuh? What? Oke, bulat besar. Kenapa jatuh tadi, Bu Panda ya? Perasaan aman-aman aja tadi, Ding. Gak tahu deh. Oke. Hup. Hup. Sumpah, ini yang ngelompat, Bu Panda gak tahu gunanya apa ya. Gak jelas banget. Gak bisa ngelompat ya, cuma ngelompat ke atas, bukan maju ya. Aduh. Oke. Lanjut, bre. Ngeng. Oke. Hampir aja kita bisa jatuh ke lubang tadi tuh. Untung aja pro nih, Bu Panda berkendara ini. Oke, rodanya makin besar, makin enak melewati rintangan, teman-teman ya. Nah, ini lagi. Oke, nice. Ini apa lagi nih? Wah, ini sih easy peasy nih. Oke, di depan ada rintangan yang tinggi ya. Bisa lewat? Bisa dong. Ya. Oh, ini kebesaran teman-teman. Nggak bisa. Kita harus buat roda kecil. Nah. Jadi nggak bisa ketinggian ya. Nah, kalau gini baru bisa nih kayak ini. Oke, unik. Oke, langsung kita nos di sini. Malah balik arah, Bung. Oke, asik juga teman-teman. Udah level 28 loh. Nggak terasa. Oke, di depan ada rintangan apa lagi tuh? Oh, ada menanjak-menanjak ya. Tapi gampang sih harusnya ini ya. Oke, level 29 cuy. Di sini level 30-nya. Oke, sepertinya di sini Bu Panda harus buat roda lebih gede nih. Oke, kalau gitu kita buat roda apa kali ini ya? Kita buat roda petir coba nih. Oke, nah. Kita lihat roda petir bisa melewati ini enggak? Oke. Oh, kok mau jalan? Oh, bisa. Ya, nos. Easy peasy ya. Roda ini OP loh yang bentuk segitiga zigzag ini nih. Oke, cuma jalannya aja gak stabil ya. Genjot lah ya. Oke nih, gampang. Easy peasy. Roda 3 kita udah hilang sama temen-temennya. Gara-gara pemanah mati tadi kah? Oke, nice. Dilewati dengan gampang lagi cuy. Level 34. Ada berapa level nih? 50 kah? Oke, kita nos lagi nih. Kecelakaan, Bung. Astaga, gak bisa balik. Waduh. Oke. Di sana masih ada tanjakan-tanjakan lagi. Berarti Bu Panda harus tetap pakai roda ini dulu sementara ya. Soalnya kalau roda bulat agak susah, teman-teman. Nah, kalau roda ini lebih enak, teman-teman. Soalnya dia bisa hampir aja. Oke. Nah, jalan mundur pun bisa kita ya. Kalau roda ini enak nih, dia bisa nyongkel gitu, teman-teman. Op, bahaya. Mundur dulu. Buset, kok jadi susah nih. Nah, oke. Krisis telah dilewati dengan baik, Bung. Langsung kita nos. Gokil. Jatuh juga ujung-ujungnya kan. Aduh. Oke. Kalau gitu kita buat roda apa lagi nih ya. Segitiga udah. Bulat udah. Persegi udah. Kalau gitu kita buat oh iya, X belum X. Roda X bisa gak nih? Nah, apakah roda ini bisa jadi roda OP? Nah, gokil gak tuh bre? Wedel, roda X ya. Kayaknya OP juga tuh temen. Jangan-jangan ini lebih OP daripada yang zigzag tadi tuh. Karena kan dia ada 4 sisi tuh temen. Atau kita nanti coba tambahin sisinya lebih banyak ya. Oke, gak bisa naik. Buset, jatuh lagi dong.
Aduh. Ay. Oke, kalau gitu Bu Panda coba tambahin jadi sisi banyak nih. Nah. Nah. Eh, ya habis. Oke, enggak apa-apa. Coba kita lihat mana nih. Nah, ini dia mobil kita nih. Gokil. Bentuk macam apa ini rodanya Bu Panda? Oke. Langsung nas ke depan. Eh, kenapa enggak mau nih? Lah 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 lah. Oh no. Nah. Gokil, backflip langsung lompat satu level. Aduh, kocak banget. Oke, udah 56% teman-teman. Oh, berarti ini bukan level 50 ya mentoknya. Level 80 kah kalau udah segini nih? Oke, ada orang lain juga rupanya di sini ya. Kenapa dia respon-respon nih? Halo bro, titit. Upan lewat dulu pakai roda OP nih ya. Nah, apa lagi nih? Oh, ini easy peasy, nggak bisa jatuh kita cuy, roda kita gede. Oh, rupanya ada orang lain juga di sini. Oh, itu rodanya unik juga tuh. Cuma segaris. Oh, iya, oke. Kita selip dia ya. Ngeng, 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 ngeng. Wedeh, dengan easy kita menyelip-nyelip ya. Oke, langsung kita nos di sini. Wow, nyakut. Gak bisa lewat dong. Aduh, reset dulu. Oke. Nah, langsung lurus nih harusnya nih. Yah. Sebentar. Deng. Waduh, nggak bisa teman-teman. Berarti pemandu harus pakai yang bulat aja nih di sini nih. Eh, tapi di sini ada tanjakan, deng. Ya coba aja lah ya. Oke. Udah pakai yang bergigi juga tuh. Oke, nah, nice lancar. Kita nos di sini. Oke, sebentar reset dulu. Terus kita ganti roda lagi pakai roda yang ini. Nah, oke, OP nih roda ini nih. Nah, oke. Okay. Tuh, semuanya pada pakai roda ini sekarang. Wah, kalian niru Bu Panda tadi ya? Waduh. Lah, buset. Apa malah standing enggak, Bang? Oke, okay, ayo. Ngeng. Oke, okay, nice. Terlewat dengan gampang. Hati-hati, jangan jatuh juga, astaga. Itu rintangan apa nih? Rintangan bola-bola choco chip. Woi, Bang, jangan ditabrak Bu Pandanya, Bang. Ah, buset. Langsung kita nos nih. Ngeng. Nah. Langsung kita terobos. Oke, ketemu lagi kita nih. Udah level 57 loh. Oke, nice. Kali ini level 58. Nah. Oke, gila roda ini OP rupanya ya. Oke, tapi punya dia lebih banyak sisi ya, teman-teman. Oke. Wah, rupanya di situ ada jurang, teman-teman sekalian. Dari mana datang ya, coba ya. Oke, kita buat lagi. Nah. Lebih banyak nih sisi Bu Panda kali ini nih. Oke, mana mobil kita? Nah, oke, let's go. Kita nos nih, kalau nggak jatuh. Nah, oke, kita lihat jatuh nggak jatuh. Jatuh kalian. Tuh, jatuh kan kalau nggak nos kan. Kalian harus nos di situ teman-teman. Kalau nggak jatuh. Tuh, jatuh lagi loh mereka loh. Waduh, mereka tidak belajar dari kesalahan ya. Oke, kita lanjut lagi. Teng, tereng. Atau kita tambah roda lagi ya. Nah, kita try lagi nih. Pupada jatuh. Nah. Oke, kita coba lagi roda 3 di sini. Oke, sip. Oke, ini dia. Nah, wedeo. Makin cakep, cuy. Nah, jadi nggak gampang jatuh nih roda 3 nih. Lah. Cuma segitu doang kah? Ya. Habis, teman-teman. Waduh, oke. Jadi sementara ini adalah roda favorit Pupanda nih ya. Karena dia bisa melewati segala rintangan dengan baik, teman-teman. Oke, okay, let's go. Nice. Langsung kita nos di sini, Bre. Waduh. Terpental dong. Berarti harus lompat kah kita di sini kah? Coba kita lompat ya. Nah. Oke. Okay. Wah. Gak bisa, teman-teman. Oke, okay, bisa dikit nih. Ayo berusaha, Bang. Ngeng. Gak bisa, teman-teman. Sebentar, kalau gitu Pupanda harus ganti roda lagi nih. Kita ganti roda begini nih. Nah, oke kita lihat apakah bisa mencangkul-cangkul roda ini, Bung. Oke, ngeng. Nah, gokil memang Bre, ide Bu Panda. Sabar. Oke, mundur dulu. Nah, kita putar gini. Oke, sabar. Gantian ke sebelah lagi. Oke, ini kenapa kok di sini sih, Bang? Oke, ya nggak bisa, teman-teman. Lah. Oh no. Oke.
Nah begini, gokil roda kita bre. Ganti roda bintang lagi nih. Nah roda mantep nih cuy. Nah oke ini dia. Langsung kita nos di sini kali ya. Kocak gaming. Aduh oke. Ini apa lagi nih? Oke ini gampang harusnya. Nah level 69 dah. Gak terasa teman-teman. Oke rintangan apa lagi ini? Tenang aja, roda bintang kita dapat melewatinya dengan easy peasy ya. Tapi ini bukan bintang sih sebenarnya. Coba kita buat bintang beneran kalau gitu. Set, 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 set. Nah, bintang apapun Pupana nggak tahu ini ya. Bintang abal-abal. Oke, ini bukan bintang sih ya. Absurd juga ini. Aduh, yaudah kita coba aja. Wah, wah, wah. Langsung kecelakaan cuy. Aduh, kena tabrak lagi Pupana nih. Aduh jelek jelek jelek. Gak usah. Tetap ini yang mantap sih memang. Nah oke sip. Kita pakai yang OP aja ya. Kenapa gak keganti nih? Nah oke. Nah ini lebih gede juga nih. Sip. Misi bang. Jangan ngalang Pupanda bang. Oke. Tuh kejepit aja masih bisa jalan deh ya. Gokil. Oh itu finish aja depan. Oh iya sepertinya 80 tuh temen ya. Oke sip. Kita langsung nos. Ngeeng. Wih. Bahaya nih bisa jatuh nih. Oke oke oke. Jangan gentar jangan gentar. Langsung kita lompat Pupanda. Oke. Hajar 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 hajar. Hajar hajar hajar. Hajar. Ya. Gagal rupanya hajar hajarnya ya. Waduh waduh susah banget nih. Oke. Oke sabar sabar. Nice. Oke good job. Ini tinggal gini nih. Nah. Oke 78 teman-teman. Di sini 79. Easy peasy, gocap gocap gocap. Dan di sini kita sampai ke, yah 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 yah, yah nyangkut Pupanda. Nos, gokil bre. Ini gimana nih? Kita tinggal tunggu kah? Hah? What? Oh harus tunggu 1 menit 48 detik dulu kah baru bisa masuk finishnya? Oh harus nunggu rupanya ya. Ya udah, Pupanda tunggu dulu ya. Oke, ini dia sudah selesai bung waktunya. Apa ini? Restart with plus 10 speed and a laser gun. Hah? Nambah lagi juga kita kah? Coba kita lihat. Oh. Oh iya loh. Iya loh, kita dapat laser gun teman-teman. Untuk apa tuh? Sebentar, sebentar. Kalau gitu kita buat lagi. Nah, oke. Okay. Dan untuk apa nih laser gunnya? Emang kita bisa nembak kapan? Oh bisa nembak rupanya beneran. Tapi lagi reload ya nggak bisa cepat teman-teman. Tuh bisa nembak loh. Oh jadi juga lebih cepat juga kalian lihat. Keren 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 keren. Oke jadi mungkin setiap kita sampai ke finish dapat sesuatu yang baru teman-teman ya. Mungkin nanti juga bakal lebih cepat lagi dan dapat sesuatu baru lagi untuk aksesoris teman-teman. Atau ini bisa kita ganggu tembak orang lain kah? Masa sih gak mungkin dong. Kasian dong kalau kita bisa bunuh orang lain di sini. Udah sampai depan kalian bayangin. Balik lagi. Oh tapi mungkin sampai checkpoint sih ya. Waduh kocak juga sih. Seru juga teman-teman. Ini jadi Pupanda jadi ingat game mobile yang kemarin itu ya. Apa itu namanya? Draw Josh atau apa gitu ya. Lupa Pupanda deng. Tapi mirip-mirip lah ya. Tapi ini serunya ini kita harus melewati rintangan sampai level 80 gitu ya. Kalau yang Android kemarin. Ya lupa juga Pupanda gimana. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget teman-teman buat kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ya. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye-bye.